Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di sini. Semoga antum diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat semua yang percaya pada kekuatan kodam, pasti tak asing lagi dengan istilah kodam uang. Namun jangan salah mengartikan istilah kodam uang ini. Karena bukan berarti bahwa uang akan langsung kontan datang pada antum. Yang dimaksud kodam dalam kondisi ini adalah energi positif yang memudahkan Anda mendapatkan uang tersebut. Tentunya melalui cara-cara halal dan wajar. Bukan pesugihan tanpa sebab yang tiba-tiba mendatangkan banyak uang. Maka dari itu ada istilah doa pemanggil kodam uang. Doa ini layaknya wirid biasa. Wirid yang insya Allah manfaatnya adalah membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Memudahkan usaha Anda, usaha perdagangan atau usaha dalam bidang apapun akan dilancarkan serta mendapat kemudahan dan cepat raih keuntungan ataupun kesuksesan. Mari simak amalan yang akan saya ijazahkan berikut ini. Tapi sebelum itu saya mengajak saudara untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Kita bangun channel ini agar selalu memberikan manfaat bagi banyak orang. Selain itu jangan lupa juga saudara sertakan harapan dan doa-doa kalian agar bisa kita aminkan bersama-sama. Berikut adalah doa memanggil khodam uang dan tata caranya. Wa yakuluna matahayal wadu in kuntum sodikin. Wiridkan ayat pemanggil uang ini sebanyak 711 kali setiap hari setiap malam setelah selesai salat hajat atau tahajud. Anda juga bisa mengamalkannya setiap hari setelah sholat wajib, yakni cukup dibaca sebanyak 13 kali saja, asalkan rutin dan konsisten. Lalu apa saja keajaiban wirid pemanggil kodam uang ini? Pada kenyataannya memang orang yang mau mengamalkan doa memanggil kodam uang ini, maka rezekinya makin lancar, dagangan laris, usahanya lancar dan sukses. Tentunya atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesajen atau mantra-mantra yang dibacakan melainkan dari amalan doa ini. Bahkan Anda akan dilimpahkan ide-ide bisnis yang luar biasa yang menghasilkan banyak keuntungan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.